Ini ada yang berpakaian mumi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, kita mengabarkan atau menggambarkan suasana kota Kediri lagi teman-teman. Ini ada ribuan ya dari pagi tadi. Ini pesepeda antik ini. Kita belum tahu ya, ini ada acara apa gitu. Nah, dari pagi ya, dari pagi itu nggak selesai, nggak habis-habis gitu. Ini kayak komunitas sepeda tua gitu ya teman-teman. Ini startnya kurang tahu juga. Tapi kita menggambarkan aja suasananya begini. Ini masih di Jalan Penanggungan, terus finishnya di Jalan di Gor Jayabaya teman-teman. Ya, kita menuju ke Gor Jayabayanya ya. Oh, masih banyak ratusan. Malik masih di, kita ikuti ke sana dulu aja ya sebelum ke Gor Jayabaya. Jadi dari pagi banyak gitu ya. Nah, itu kita belum tahu ada acara apa gitu, makanya kita kepo-kepo cari tahu. Nah ini ya, yang sepeda jadul gitu ya, sepeda onto. Hoho. Kayak pawai ya, pawai apa menyambut Agustusan gitu ya. Nah. Oh, luar biasa. Ini ada Pak Sakera gitu ya. Oh, masih ke sana. Jadi komunitas pencinta sepeda kuno gitu ya, sepeda unta. Ini ada yang berpakaian SD. Oh, masih banyak ya. Ya, antusias masyarakat ya. Setelah COVID selesai ini, ya bukannya selesai, tidak ada kasus lagi yang meningkat gitu ya. Antusiasnya untuk melakukan aktivitas kumpul-kumpul juga meningkat. Atau istilahnya itu, antusiasnya berlipat-lipat lah. Oh, nah ini, jadi ini bukan dari Kediri saja ya teman-teman, dari Jawa Timur, kayaknya dari area Jawa Timur. Ada Pasuruan juga. Yuk kita cari informasinya ya. Oh, kita lanjutkan di sini ya teman-teman. Kita mau mengajak menikmati euforia. Ini ternyata ada event Ontel Nusantara. Jadi ini se-Jatim dan Jabar ya teman-teman. Nah ini euforianya begini.
Eh, ada yang bawa musik-musik juga. Ini ada yang pakai khas gitu ya. Pakai loreng-loreng. Wih, sini ada yang atraksi juga. Ya, kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu sederhana ternyata. Bisa ngumpul sama-sama komunitas gitu ya. Udah bikin happy. Ini start finishnya ternyata di Gor Jayabaya Kediri, teman-teman. Yuk kita capcus ke area Gor Jayabaya ya. Nah, sambil ke sana kita pantau perjalanannya. Oh, ini perempatan Semak Agustinus ya, atau perempatan Kawi ini. Jadi udah ada yang ngarahkan gitu ya. Ya kita orang kota ya, malah nggak tahu ada informasi ini tadi ya. Nah ini ada yang unta mini juga. Oh, ini terlihat dari ini ya, jersinya ini ada yang dari Jombang juga ini, bapak-bapaknya ini. Komunitas Ontel Jabaran Koja Jombang. Tadi juga ada yang dari Magetan ya. Ada yang Gonjang Boneka juga. Ya, hiburan ya. Hiburan juga. Oh. Emang Kota Kediri ya, teman-teman? Ini bulan ulang tahun atau memasuki ulang tahun ya, hari ulang tahun di bulan Agustus ini. Jadi parade ontel ini untuk memeriahkan hari jadi Kota Kediri ya, teman-teman. Nah, jadi start dan finishnya ada di Gor Jayabaya Kota Kediri. Jadi untuk start dan finishnya di Gor gitu, kayak muter aja gitu ya, teman-teman, berarti. Nah, ini dari Kota Blitar. Oh, keren, keren. Ini perempatan Lirboyo. Lurus ke Jalan Penaungan. Kita mau mengajak ke epicentrumnya ya, teman-teman, atau di titik start dan finishnya yang ada di Gor Jayabaya Kota Kediri. Haha, ada yang teriak-teriak selak luwe. Nah, ini ada yang juga dari Mojoagung Jombang. Nah, ini juga masih perwakilan dari Blitar ya, teman-teman. Terlihat dari jersinya. Wow. Pager Wojo, ini daerah Tulung Agung ini, terlihat dari jersinya. Oh, ya, pawai bikin macet ya, tapi enak. Ya, nggak tiap hari ya eventnya, jadi harap dimaklumi. Oh, jadi ini di persimpangan perempatan Muning ya, teman-teman. Luar biasa macet total. Padat. Masih laporan tentang Ontel Nusantara ya, memperingati hari jadi Kota Kediri, teman-teman, yang diadakan oleh pemerintah Kota Kediri ya. Start dan finishnya ada di Gor Jayabaya Kota Kediri. Yuk capcus.
melintasi perempatan Muning ini teman-teman. Kayaknya juga tidak ada yang mengatur ya. Oh ada pak polisinya, cuma ya kewalahan gitu. Wah, dari Semarang juga ada teman-teman, ternyata luar biasa ya. Event sejawa ini kayaknya ya. Oh, yo hijau ya, luar biasa. Dari Semarang ini, kelompok dari Semarang. Oh, jadi di loading gitu teman-teman. Jadi yang sudah ngikuti event gitu dinaikkan mobil bak gitu ya, di loading. Yuk kita menuju ke epicentrumnya atau ke titiknya di Gor Jayabaya Kota Kediri. Ada yang dari Demak Jawa Tengah juga ya. Ini ada yang berpakaian mumi. Ya menciptakan euforia gitu ya teman-teman. Sesama komunitas terus berkumpul jadi satu, ada event gitu luar biasa. Nah ini ya epicentrumnya atau titik acaranya. Oh ada rombongan bus-bus juga. Wow luar biasa rame. Oh ada yang dari Jember juga. Oh gitu. Nah yang naik truk juga ya. Luar biasa. Ya moda transportasi yang ramah lingkungan juga ya. Ini sudah di area Gor Jayabaya teman-teman. Jadi ini eventnya se-Jawa Timur gitu ya, Jawa Timur dan Jawa Barat juga. Terus berpusat di area Gor Jayabaya Kota Kediri, menyambut hari jadi Kota Kediri. Nah, ini ya, selamat datang Ontelis Ontelista di Kota Kediri, kota paling bahagia di Indonesia. Luar biasa ya teman-teman. Ya begitu ya teman-teman, gambaran keseruan para Ontelis Ontelis ternyata dari hampir seluruh penjuru Nusantara ya teman-teman. Tidak hanya dari Jawa Timur saja, tapi dari tadi kita dapat informasi dari Jabar juga, Jateng, bahkan dari Sumatera juga ada. Begini suasananya event yang diadakan di kota paling bahagia se-Indonesia ya, Kota Kediri tercinta. Nah ini rombongannya yang sudah selesai loading gitu ya. Ya begitu teman-teman, laporan singkatnya ya, atau gambaran singkatnya tentang acara Ontelis Ontelis yang diadakan oleh komunitas sepeda kuno gitu ya, yang diadakan di Gor Jayabaya Kota Kediri. Dari jauh-jauh ya teman-teman, luar biasa antusiasnya. Ya demi hobi ya, demi hobi. Yes Un. Ah, memang Kota Kediri ya teman-teman, kota yang luar biasa, kota kecil yang hanya beberapa kecamatan ya, 3 kecamatan, tapi dinobatkan kota paling bahagia se-Indonesia, bahkan kota terkaya ya. Makanya ini antusias masyarakat mengikuti parade ini dari berbagai penjuru negeri ya ternyata.
Ini masih di Jalan Raung Kota Kediri ya teman-teman. Ini arah kebalikannya. Yuk terus tetap selalu, jangan lupa untuk terus bahagia, terus tetap jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan. Matur suwun. Nah ini loadingnya ya, terlihat dari platnya dari luar kota, ada plat W, plat S gitu. Nah ini anda yang juga bawa sepeda antik juga, sepeda roda 2 gitu ya, kayak sepeda sirkus. Oh, dari Sidoarjo tadi Probolinggo, Banyuwangi, luar biasa antusiasnya teman-teman. Hoho. Ini sampai 1 bulan ke depan ya teman-teman. Kota Kediri banyak sekali mengagendakan untuk memperingati hari jadi.